بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإحسانه اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن جميع البيتين الطيبين الطاهرين وأزواجه وأمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين والفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا أصحاب الكتاب ونظير المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أما أنه شام العمر المصدر هدية لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن رافع بن خديج الأنباري رافع بن خديج وعن رافع بن خديج الأنباري رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الغيث يابا الله عنه رافع بن خديج كنا جزيبا كان قال بركات سيابا رافع قال بركات سيابا رافع itu kunna ada siapa kami itu musalli salat siapa kami kunna ada siapa kami itu musalli salat siapa kami al maghrib akan salat maghrib al maghrib akan salat maghrib ma'a rasulillah bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a rasulillah bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'an sa'ifu maka membubarkan diri fa'an sa'ifu maka membubarkan diri siapa hatunya salah satu dari kami fa'an sa'ifu maka membubarkan diri siapa hatunya salah satu dari kami Wa innahu dan sesungguhnya ahaduna itu layak bersungguh-sungguh melihat siapa ahaduna mawaqi'a nabli akan tempat anak panahnya ahadina mawaqi anabli akan tempat anak panahnya ahadina. Jadi waktu maghrib masuk itu suasananya masih ada terang nih. Belum betul-betul gelap sehingga ketika selesai sholat maghrib anak panah itu letaknya di mana masih kelihatan. Ini menandakan apa? Bahwa pelaksanaan sholat maghrib itu dianjurkan lebih awal. Jadi ketika azan selesai, langsung
dilaksanakan sholat malam. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat maghrib itu sholat yang waktunya sangat pendek. Sehingga sholat maghrib itu waktunya berapa lama? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mulai dari min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmar. Mulai dari terbenamnya matahari sampai dengan terbenamnya mega yang warna merah. Tapi ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa waktu salat maghrib itu adalah min ghurubis syamsi, mulai dari matahari tenggelam, ila ayya sya'al waktu lintahati wa sholat. Jadi waktunya salat maghrib itu hanya mulai terbenamnya matahari sampai cukup untuk siap-siap bersuci dan sholat. Setelah sholat habis waktu. Makanya ini dianjurkan kalau salat maghrib itu lebih awal. Kalau salat subuh dianjurkan untuk sebelum subuh agak panjang dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim. Di ujungnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. 100 kali subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Artinya agak panjang sehingga nanti ketika baca aurat tidak terlalu lama menunggu, waktu isyraq sudah datang. Mutafakun itu disepakati alaihi atas hadis. Mutafakun itu disepakati alaihi atas hadis. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha meridhoi siapa Allah, Allah anha dari Siti Aisyah. Qala, berkata siapa Aisyah, atama masuk ai bimakna dakhala fil atamati, atama masuk pada waktu tengah malam. Siapa al-nabiyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata laylatin pada suatu malam, zata laylatin pada suatu malam, ila isya'i dengan salat isya', hatta dhahabah sehingga hatta dhahaba sayyida hilang. Apa amatul laili, umumnya waktu malam. Amatul laili, umumnya waktu malam. Umma kharajat, kemudian keluar siapa Nabi. Tumma kharaja, kemudian keluar siapa Nabi. Fasalla, maka sholat siapa Nabi. Fasalla, maka sholat siapa Nabi. Waqala, dan bersabda siapa Nabi. Innahu, sesungguhnya waktu. Innahu, sesungguhnya waktu ini. Innahu, sesungguhnya waktu ini. Itulah waktu, sungguh waktunya sholat isya. Itulah waktu, sungguh waktunya sholat isya. Laula an asyukka, andaikan tidak memberatkan. Laula an asyukka, andaikan tidak memberatkan. Ala ummati, atas umatku. Ala ummati, atas umatku.
rawahu meriwayatkan akan hadis. Siapa Musliman Imam Muslim? Siti Aisyah menceritakan suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya pada waktu atamah. Kapan itu waktu atamah? Atamah itu adalah sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam itu 12 jam, maka 4 jam pertama itu namanya atamah. Ya, ada yang mengatakan atamah itu pertengahan malam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isya pada waktu atamah. Artinya sudah lewat jauh dari masuknya waktu sholat isya. Apa maknanya? Yang pertama bahwa dari hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa waktunya sholat isya itu mumtadah. Di hadis ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita pesan bahwa waktu sholat isya itu mumtadah. Apa artinya mumtadah? Panjang. Ya. Panjang. Jadi sholat satu dengan sholat yang lain jaraknya paling panjang itu sholat isya dengan subuh. Subuh dengan zuhur jaraknya panjang, tapi waktunya subuh tidak memanjang. Yang memanjang hanya waktunya saja, tapi kalau sholat subuhnya waktunya hanya sampai terbitnya matahari. Setelah itu menuju zuhur tidak, bukan waktunya sholat subuh lagi. Tapi kalau sholat isya, mulai masuk waktu isya sampai subuh itu waktunya sholat isya. Jadi hadis ini menunjukkan waktu sholat isya itu waktunya panjang. Yang kedua, makna daripada pesan hadis ini adalah boleh sewaktu-waktu menjalankan sholat tidak pada waktu yang afdal. Jadi kalau waktu afdal itu kan awal waktu, namanya waktu fadilah. Jadi waktu di dalam sholat itu ada namanya satu, waktu fadilah. Itu dua, waktu ikhtiar. Yang ketiga, waktu jawaz. Dan yang keempat, waktu hurmah. Ya. Kapan itu waktu fadilah? Waktu fadilah itu adalah setiap awal waktu sholat itu adalah waktu fadilah. Makanya di sini disebutkan wa anna huntarakan afdal waqtan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita suatu saat salat tidak pada waktu yang afdal ini apa? Waktu ikhtiar itu kapan? Waktu ikhtiar itu adalah waktu setelah waktu afdal. Waktu afdal itu kapan? Waktu afdal itu awal waktu. Masuk waktu siap-siap untuk salat, kemudian menjalankan salat itu namanya waktu afdal. Apa siap-siapnya? Ya bersuci, berganti baju, mempersiapkan peralatan untuk sholatnya. Itu namanya al-isti'adah lis-sholat. Selesai waktu afdal, maka masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar beberapa saat untuk menjalankan sholat selesai, sisanya adalah waktu jawaz. Jadi kalau kita lihat, bahwa sholat isya pada waktu atamah, itu berarti waktu apa? Fadilah awal waktu, ikhtiar setelah awal waktu. Kalau sholat isya pada waktu atamah itu namanya waktu apa? Waktu apa? Waktu jawaz, ya, waktu boleh. Nah, waktu haram, waktu hurmah itu kapan? Waktu hurmah itu waktu kalau sudah waktunya habis. Waktunya habis, belum menjalankan sholat, kemudian dia qodoh. Qodoh itu namanya waktu hurmah. Mestinya sudah selesai waktu sholat. Wa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah.
radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abi Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza istadda, jika sangat kuat. Idza istadda, jika sangat kuat, apa al-harru, panas. Fa'abridu, maka tunggulah dingin oleh kalian. Fa'abridu, maka tunggulah dingin oleh kalian di sholat, untuk sholat. Di sholat, untuk sholat. Fa'innal harra, fa'inna siddat al-harri. Maka sesungguhnya cuaca yang sangat panas. Fa inna siddatal hari, maka sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu min falihi jahannam, dari hawanya jahannam. Ini untuk waktu sholat duhur. Orang kalau sholat duhur suasananya sangat panas, dianjurkan menunggu dingin. Siapa yang dianjurkan menunggu dingin? Ketika suasana sangat panas, ketika akan menjalankan sholat duhur, dianjurkan untuk menunggu dingin. Siapa yang dianjurkan untuk menunggu dingin? Satu, orang yang akan sholat berjamaah. Kalau mau sholat sendiri, ya tidak usah nunggu dingin, karena tidak ada yang ditunggu, siapa saja. Ya langsung sholat saja ketika sholat waktunya sudah masuk. Yang kedua, orang yang akan sholat jamaahnya di masjid. Ya, orang yang akan sholat jamaahnya di masjid. Makanya masjid, kalau misalnya suasananya sangat panas, dianjurkan untuk duhurnya agak diakhirkan, biar orang-orang yang akan berjamaah tidak kepanasan. Tapi biasanya syiddatal hari itu adalah di negara-negara yang panas. Kalau di negara tropis tidak ada syiddatul hari. Seperti negara kita ini tidak ada syiddatul hari. Makanya kalau di negara kita al-ibrah atau menunggu dingin untuk menuju sholat duhur tidak disenangkan. Masuk waktu sholat, langsung sholat duhur. Ini negara-negara yang mungkin panas, Timur Tengah, misalnya Eropa, ketika musim panas sangat ekstrim panasnya. Jadi kalau ibrah atau menunggu waktu dingin disunatkan bagi orang yang akan sholat berjamaah, yang sholatnya di masjid. Kalau sholatnya tidak di masjid, maka tidak disunatkan ibrah. Allahumma'alam bisholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rafi' bin Khadijah radhiyallahu anhu qala. Kunna nusalli al-maghrib ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayam sarifu ahadina wa innahu la yarsilu mawaqi' nabi. Muttafaqun alaih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال لولا وقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أشدت الحمد من فيح جهنم متفق عليه بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.